Taman Baca Jawara minggu ini tampak lebih seru dari biasanya. Hal ini disampaikan Nila, salah satu pengurus teras Baca Jawara 1, bahwa kegiatan minggu ini menampilkan sekaligus mengenalkan pantonim kepada anak-anak binaan. Minggu 26 Januari 2020. Penampilan pantonim yang merupakan salah satu seni teater modern menurutnya sangat tepat untuk membentuk karakter dan kepercayaan diri anak-anak. Karena itu, ia sebagai koordinator kegiatan mengajak komunitas pantonim Kota Serang untuk bergabung di kegiatannya kali ini. Komunitas pantonim Kota Serang yang memiliki nama Team of Pantonim Serang menyambut baik ajakan dari Teras Baca Jawara. Kang Aam Fatih sebagai ketua komunitas pantonim menjelaskan bahwasanya ia siap untuk bergabung lagi di kegiatan berikutnya. Yohana Ridwan, Kabar TV melaporkan.